Jadi para hadirin, ya Allah, kita tuh kadang-kadang masih bingung. Ada banyak orang berani ya, dipanggil sama Allah gak ke masjid tuh, kok berani ya? Terutama ar-rijal ini. Kalau ibu-ibu kan boleh saja mereka, boleh ke masjid, boleh enggak itu. Ini ar-rijal ini, laki-laki kok berani ya? Ini yang manggil siapa ini? Lewat muadzin itu yang manggil Allah itu. Depannya azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arti Allah Maha Besar Allah. Kamu kecil ya. Usahamu kecil ya. Yang kamu lagi temui itu orang kecil. Yang kamu mau temui itu orang kecil. Yang kamu lagi dihidangkan padamu itu sesuatu yang kecil. Sini, ngadap Allah ke masjid. Kok berani enggak datang ya? Nekat. Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Lah kok dipanggil enggak datang ya, nekat banget. Kok berani banget sih? Sampai ada satu orang matanya enggak ngelihat, buta, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau ada suara azan apakah saya harus ke masjid?" Matanya buta. Kata Nabi, "Kau mendengar suara itu?" Mendengar. Datang. Sampai dikatakan di hadis yang lain, walau habwa, walaupun jalannya apa itu? Merangkak. Datang ke masjid. Saya pernah ngelihat itu di daerah Sukabumi itu. Ngelihat langsung saya itu. Orang enggak punya kaki pakai ban dia ke masjid itu. Ya Allah. Ya salam. Nekat. Kita udah berapa tahun kayak begitu ya? Kita berapa tahun kayak begitu? Pak, azan pak. Gak enak nih, saya lagi nemuin orang besar ini. Oh, orang besar ya? Ini yang manggil? Yang manggil ini Tuhan kita yang Maha Agung. Gimana sih? Ini cuma orang biasa, ini hamba Allah. Sama sama kamu. Nah ini yang manggil kan Tuhan kita. Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Ya salam. Ini kenapa ini? Ini karena enggak kenal sama Allah ini. Jadi pada begini nih. Coba kalau kenal sama Allah, mana berani enggak datang? Wong belum dipanggil aja udah datang ke masjid kok kalau kenal. Kalau ada orang kaya mempersilakan kamu, "Ayo, Pak, kalau mau datang ke rumah silakan, Pak. Nanti saya enggak mungkin Bapak pulang tangan kosong lah. Ada makanan enak di sana, saya mau ngasih duit." Ya datang. Aneh datang. Masa enggak datang? Ya apa sih? Makanan enak aja Indra. Fulus, mau dikasih. Ya datang itu. Diundang, dipersilahkan. Jangan diundang, dipersilahkan datang enggak kira. Tapi kalau bisa, kalau mau datang ke rumah saya sekitar jam 5 sore. Oh ya udah. Jam 4 udah ada. Jam 4 datang. Fulus ini. Pulangnya mau dikasih 10 juta. Ajib juga, lumayan juga. Beli nasi uduk berapa hari itu habis. Ini Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Penyembuh. Allah yang Maha Mengabulkan hajat. Allah tempat kau akan kembali. Allah yang memilikimu. Allah yang menganugerahkan rizki kepadamu. Allah yang bisa menjaga keluargamu dan anak keturunanmu. Memanggilmu, gak datang. Ya Allah. Ya tapi kan itu gak wajib. Kok tapi itu gak wajib gimana sih? Ini udah kita gak usah pembahasan ke situ lagi. Ini pembahasannya kok gak datang gimana ini? Kan waktu zuhur panjang. Dari waktu zuhur sampai asar. Itu ujian dari Allah. Dibikin waktu panjang itu Allah uji kita. Mana yang duluin Allah, mana yang enggak. Ya salam. Udah enggak boleh begitu lagi ah. Jangan kita enggak tahu diri begini ya, apa sih? Sekarang udah ada aplikasi. Ji, udah ada aplikasi. Udah ketahuan nih, besok subuh jam berapa nih? Nih di sini. Subuh jam 4:29. Kan bisa, gimana caranya saya sebelum jam 4:29 saya sudah di masjid. Saya menunjukkan sama Allah, ya Allah,
hamba yang fakir ini butuh padamu. Hamba yang fakir ini ingin mendapatkan rahmatmu. Hamba yang fakir ini ingin bersamamu selalu dunia dan akhirat. Tunjukin gitu dong. Ya sekarang. Jalannya gak ada, bangunnya seneng. Bangun paginya tuh girang. Coba orang yang gak karena Allah bangun paginya, lihat. Jam 6 lewat 25 bangun. Jam 6 lewat 25 pasti cemberut bangunnya. Udah gitu udah bangun, bukan langsung sholat subuh, ngopi dulu. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang di sini begitu. Enggak datang. Isa enggak datang. Ya salam. Jangan begitu ah. Mulai sekarang ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di kitab Al-Jawahir Al-Lu'iyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti di yaumul kiamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mudah melewati proses di yaumul kiamah sampai tiba-tiba mereka sudah ada di depan pintu surga dan wajah mereka seperti cahaya matahari. Wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Sampai malaikat yang di yaumul kiamah itu merasa kagum kepada mereka. Man antum, kok dapat perlakuan khusus ini? Tiba-tiba udah di depan pintu surga, terus cahayanya kayak matahari. Kata malaikat, man antum, siapa kalian? Nah ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita bersyukur nih, Nabi Muhammad kasih tahu sebelum yaumul kiamah terjadi. Ngasih tahu kalau mau gampang nanti di akhirat. Malaikat nanya, mana antum? Siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah penjaga sholat lima waktu-waktu di dunia. Bagaimana cara kalian menjaga sholat lima waktu kalian? Kami sudah ada di masjid sebelum azan. Sebelum azan, udah ada di masjid. Nungguin. Udah siap. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, datang lagi kelompok kedua, tapi cahayanya berkurang, tapi cahayanya masih bagus seperti bulan. Siapa kalian? Kami penjaga sholat. Bagaimana cara kalian menjaga sholat? Pas azan kami masuk ke dalam masjid. Waktu azan dia masuk. Ada lagi yang ketiga, cahayanya seperti bintang. Siapa kalian? Kami yang datang ke masjid sebelum imam memulai sholatnya, tapi ba'dal azan. Itu cahaya apa? Bintang. Gak tahu yang telat cahaya apa. Sampai situ doang penjelasannya. Waduh, keterlaluan. Waduh, orang sekarang ini gak tahu kenapa. Ini yang manggil ini yang maha kaya. Yang maha agung. Mestinya Anda katakan, oh saya kalau udah Allah yang manggil gak berani saya untuk tidak datang. Saya takut betul sama Allah. Karena Allah yang menentukan nasib saya. Dan saya paling butuh sama Allah.